Warga Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Tlanaipura Kota Jambi menggelar aksi menolak stokpil batubara yang akan dibangun di daerahnya. Aksi tersebut digelar masyarakat setempat dengan memasang spanduk pada Selasa 31 Oktober 2023 pukul 4 waktu Indonesia Barat. Aksi yang dilakukan masyarakat tersebut ditandai dengan pemasangan baliho penolakan warga untuk pembangunan stokpil batubara oleh PT Sinar Anugrah Sukses di kawasan Auduri, Kelurahan Aur Kenali dekat pemukiman warga. Ketua Forum Warga Aur Kenali Syarif mengatakan aksi yang dilakukan itu merupakan wujud keseriusan warga menolak rencana pembangunan stokpil batubara di tengah pemukiman masyarakat. Menurut Syarif, warga tidak ingin terganggu kesehatan sosial dan lainnya. Dia mengungkap, upaya yang sudah dilakukan pihaknya melayangkan surat penolakan kepada DPRD Provinsi Jambi, Gubernur Jambi, Wali Kota Jambi, dan DPRD Kota Jambi. Mereka menginginkan kepastian hukum yang diberikan pemerintah karena sudah hidup tenang di sana. Sementara upaya Pemkot Jambi menyegel lokasi rencana pembangunan stokpil batubara tersebut belum membuat mereka puas. Alasannya masih ada pekerjaan oleh PT SAS tersebut. Selain itu, ada beberapa ketua RT yang belakangan menyatakan persetujuan terhadap pembangunan stokpil batubara di kawasan tersebut. Menurut Syarif, hal itu bukanlah aspirasi dari warga dan masyarakat, melainkan pernyataan pribadi.